Halo Sobat DBMO, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan terus update dengan video-video yang kami sajikan. Dikabarkan melalui Telegram, tanggal 28 Desember tahun 2022, rudal pertahanan udara S-300 Ukraina kembali nyasar lagi. Kembali terjadi lagi, rudal S-300 yang seharusnya mengintersepsi rudal Rusia, malahan jatuh di negara tetangga Ukraina yaitu Belarusia. Untung kali ini tidak menyebabkan korban tewas. Sebelumnya sudah pernah kejadian rudal S-300 Ukraina nyasar di wilayah pertanian Polandia, yang menyebabkan dua orang petani Polandia langsung tewas di tempat. Kesalahan ini mungkin disebabkan kepanikan pihak Ukraina yang pada hari itu sedang digempur 120 rudal dan digempur banyak drone Shahed 136 oleh Rusia. Bagaimana tanggapan Sobat DBMO atas video ini? Silahkan tinggalkan komentar. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe di channel ini, serta aktifkan tanda lonceng notifikasi agar tidak terlewat informasi yang kami sajikan. Salam rudal nyasar bos!